Assalamualaikum guys, hari ini aku mau unboxing serta rakit lemari 5 susun yang aku baru beli di Shopee. Ini cocok banget untuk kalian, apalagi kalian yang ngekos kayak aku. Ini simple banget dan estetik, jadi yap, aku beli dengan harga murah banget. Langsung aja, let's stay tune terus ya. Oke guys, jadi itu tuh aku kan belinya ada 5 susun gitu. Jadi kita akan rangkai merakitnya. By the way, ini ada beberapa potongan-potongan lemarinya ya. Jadi yang pertama kita ambil ini dulu, yang seperti ini. Ini sebagai alasnya dulu ya, kita bikin susunan pertama. Kemudian di sini tuh ada ini kayak alas untuk lemarinya gitu. 6 pieces guys. Kita langsung masukin aja ke bolongan yang udah tersedia ya, seperti ini. Nah udah kayak gini, kita balik, nanti bisa jadi alas seperti ini tuh di bawahnya. Kemudian langkah selanjutnya kita ambil rangkaian berikutnya, ini dinding ya. Ini dinding kita pasang sebelah sini, satu, sampai bunyi klek gitu, tuh sampai bunyi kayak gitu. Nah kalau udah kayak gini teman-teman, kemudian kita lanjut di bagian belakang. Nah ini bagian belakang itu rada lebar ya, seperti ini, langsung kita pasin di bagian belakangnya. Harus benar-benar hati-hati ya teman-teman, jangan sampai patah, soalnya ini kan berbahan dasarnya plastik ya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah, udah kayak gini teman-teman. Lanjut, kita ambil untuk bagian pintunya seperti ini. Kita langsung, sini ada bolongan, tinggal dicocokin aja sama bagian pintunya tadi. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, untuk nutupin atasnya ya. Yang ini, kita ambil yang besar seperti ini, sama kayak alas tadi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada untuk kunci, dan kuncinya itu di belakangnya sini. Taruhnya di bagian depan ya, yang ada kuncinya. Terus kita langsung rekatin, pokoknya posisinya bener-bener ngeklok gitu ya. Nah, kalau udah bunyi krek gitu, berarti itu udah mantep, udah kuat. Nah, jadi deh. Gampang banget ya. Tuh, ini udah bisa langsung kebuka. Kita coba buka. Nah, seperti ini. Nah, ini kuncinya. Bisa langsung kita ambil. Kita langsung taruh aja di sini biar nggak lupa. Nah, ini untuk susunan yang pertama. Coba kita coba kunci ya. Nah, ini udah kekunci. Tuh, gitu teman-teman. Lanjut ke susunan yang kedua, sama kayak tadi, kita ambil lagi. Nah, ini udah jadi teman-teman. Kita tinggal ambil kunci sebelah sini. Nah, kita taruh sini. Kunci ya. Nah, kunci deh. Ini dia, udah sampai bawah. Tuh. Wow, ini panjang banget sih. Dan ini bisa sampai 2 meteran gitu. Kita lihat di bagian sini, lacinya gitu, ini ada kuncinya gitu ya. Tuh. Ini benar-benar worth it banget. Tuh, dan ini lumayan luas. Dan ini warnanya juga estetik. Dan setiap kuncinya itu ya, itu tuh beda-beda. Jadi sebisa mungkin kalian antara locker 1 sampai ke 5 itu jangan sampai ketukar. Itu ini dari sampingnya seperti ini. Ini benar-benar kokoh gitu loh. Walaupun aku tadi rakit sendiri, tapi ini alhamdulillah kokoh. Kokoh banget. Dan bisa muat banyak juga pakaian gitu. Nah, seperti ini.